Ekornya bondol ya Pak? Oh, oh. Pak Iwan. Ya Pak. Menurut Pak Iwan, lomba-lomba raja gimana Pak Iwan? Lomba-lomba RGN berapa etape dari Klaten sampai ke terakhir nih Raja Cup. Menurut Pak Iwan sebagai mantan jurnalis senior. Menurut saya itu Pak bagus Pak. Animo para kicomania ke RGN itu memang sangat antusias Pak. Gimana kita lihat setiap lomba RGN sekarang-sekarang ini. Dicubuli para kecomania Pak dari berbagai pelosok. Iya. Pantesan kemarin di Raja Cup rata-rata dari blok timur sama blok tengah Pak. Pada ya. Datang semua ya Pak. Iya. Padahal lomba-lomba di Cibubur itu dulu-dulu dikuasai blok barat. Bandung, Jabodetabek lah. Sekarang Raja Cup ini Jawa Timur, Jawa Tengah banyak loh Pak kemarin. Jadi gini Pak, mereka itu kangen. Kangen akan lomba yang benar-benar spektakuler Pak. Kangen dengan lomba-lomba yang bener-bener lah apa mereka idam-idamkan lah. Misalkan saya pengen ke Raja Cup, saya pengen ke gelaran raja yang besar-besar. Ya itu dia makanya finalnya kan nanti di Pasundan. Pasundan. Pasundan 4 tuh persiapan kita harus matang loh Pak. Kita harus bagus menjamu para kicomania soalnya kan dari penjuru kota itu Pak. Betul Pak. Tetap kita harus bener-bener jurinya kita. Iya. Apa namanya itu di akar lagi iya. Pak, semuanya supaya ada apa fair playnya itu dapat, fair playnya dapat. Karena apa? Juri adalah ujung tombak dari semua. Iya betul betul. Juri tidak benar, gelaran juga akan ini. Rusak ke EO, ke semuanya Pak kan rusak. Makanya fondasinya itu juri harus benar-benar fair play lah. Diusahakan harus benar-benar bersih, bersih. Oke oke, benar Pak Iwan. Habis makan apa Pak Iwan? Tumben pinter. Tadi Pak minum kopi. Hari ini kemana kita Pak Iwan? Hari ini hari Jumat Pak. Habis Jumatan nyantai kemana ini? Saya ada apa? Ada usul nih Pak. Kita jalan-jalan ke Latberan Pak. Yang kita lihat jangan Latberan Raja aja loh Pak. Yang dekat-dekat sini aja, seputar Bandung Selatan. Ada tuh Pak di Bansel Pak nanti Pak. Keluar lomba main. Keluar lomba. Oke boleh. Jam berapa ini? Setengah dua Pak Iwan, ada waktulah bentar untuk mampir. Tapi saya pengen ketemu siapa yang istrinya almarhum itu Pak Iwan? Ya itu Bu Rini. Itu kan dia kerja di sana. Kerja di sana, sekalian aja Pak. Sekalian gimana nanya kabarnya. Terus Jalak Suren makin kesini kan makin di Badung ini kendor nih Pak. Ya, komunitasnya makanya, Pak. Ini kendor nih. Kita tanya sama dia nanti, udah ketemu kita tanya. Apa penyebabnya dan bagaimana untuk meningkatkannya. Betul 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 betul. Kan itu banyak juga yang breeder Pak di Jalak Suren. Supaya keangkat lagi Pak. Betul mereka. Betul betul. Terus harga juga bisa naik lagi. Ya Jalak Suren biar penuh lagi di Pasundan. Tapi Pak Iwan sebelum berangkat ini berapa hari kan hujan. Iya Pak. Di Bandung terutama cuaca dingin. Saya kangen Hitler Pak. Saya gimana kondisi Hitler sekarang gitu loh. Coba Pak Iwan sama Rizal ambilin Hitler Pak. Oke. Saya Pak. Pengen lihat ini Hitler kondisinya sekarang. Oke Pak. Ya. Ya. Bukan Bapak ambil Hitler sini. Bapak udah kangen ya sama Hitler. Cepet dong, jangan pakai lama. Oh ya, udah yuk.
Wah. Jal, sini Jal. Bas ini Jal, saya kangen lihat Hitler loh. Hitler kondisinya sekarang gimana nih? Nih Pak Iwan, Hitler kondisinya Pak Iwan brondol sekarang. Ekornya, ekornya Pak Iwan udah patah. Kalau bulu mah bagus. Ekornya bondol ya Pak? Oh. Gak kejemur berapa hari soalnya. Terima kasih ini Pak Iwan, biar apa, vitaminnya. Nih Pak Iwan, Max Metabolis. Wah. Ini baru, Max Metabolis ini fungsinya menjaga metabolisme tubuh. Jadi kan cuaca sekarang hujan Pak Iwan, sementara Hitler ini kan gak kejemur karena baru ekornya baru patah semua. Ini apa Pak Iwan? Hitler ini mengingatkan saya pada pitbull ceritanya. Oh gitu. Pitbull ini, dulu saya beli pitbull datang ke Bandung, datang ke markas kita, turun bulunya langsung, ekornya aja sama. Kayak begini. Oh. 2 tahun pitbull tuh macet nggak mau lomba, nyulam terus. Habis 2 tahun brol total baru mau nampil. Ini kayaknya Hitler ikut ceritanya pitbull nih Pak. Soalnya memang Pak, diakui atau tidak, burung hebat itu pasti punya adat yang hebat juga. Itu yang harus kita sabari, telaten, karena enggak, ya burung-burung istimewa pasti punya adat yang istimewa juga. Sama dengan wanita ya Pak. Iya. Wanita yang terlalu cantik, aduhai, pasti ada sedikit. Pak Iwan Pak, ke wanita aja ini. Bener loh, cerita pitbull gitu loh Pak, 2 tahun pitbull juga macet, nyulam-nyulam loh. Ini Hitler juga sama, burung mewah pasti ada aja ujiannya. Burung mewah ada aja ya Pak? Ujiannya pasti ada. Nah, makanya saya pengen, nggak mau pengen cepet tampil perform, Hitler dorong ekor, habis ya. Dorong ekor, tapi kan biar apa ya Pak Iwan, ini kita kasih Max Metabolis ini supaya nanti begitu tumbuh ekor dia langsung bisa kita coba ke lomba. Stamina tubuhnya terjaga. Terus daya tempurnya Pak tidak berkurang, malah nih. Bisa menambah daya tempur burung. Nih Pak, Max Metabolis saja tidak keruh, tidak apa nih, di tangan aja. Jadi Max Metabolis ini sudah teruji di lab Pak. Jadi secara keamanan ininya sudah teruji untuk menjaga performa burung murai batu kita. Aman baik. Buat tubuh burung. Aman. Nah, kita kasih nih. 3 tetes saja Pak Iwan. 3 tetes Pak. 2, 3. Jadi untuk mempertahankan daya tempur burung ya Pak. Iya. Betul. Apa? Oh iya, ketinggalan. Nah ini Pak Iwan. Si performa burung itu tetap stabil. Stabil ya, walaupun nggak kejemur. Oh. Hitler ada aja ini burung. Padahal Bapak itu maunya pengen dibayin ya Pak. Ya. Ceritanya sama nih kayak apa? Kayak pitbull Pak. Lihat paruhnya Pak, bukanya. Iya, paruhnya lihat. Bapak punya burung itu selalu ada celah ya di paruh. Iya, karena burung-burung yang biasanya volume hebat, tengahnya pasti ada celah.
Iya. Ohara tengahnya kan ada celah. Celah ya, Pak. Pitbull tengahnya pasti ada celah. Wah, ini ilmu, Pak, buat para kicau mania pemula ini. Kalau pengen burung yang benar-benar mantap. Bermental baja ya, Pak. Iya. Nah, makanya saya coba kasih max metabolis ini biar ini, Pak Iwan, biar cepat performanya nggak drop. Oh, betul. Performanya nggak drop meskipun musim hujan. Kejemur. Ya, kejemur tetap ya. Ya. Kalau dikasih max metabolis. Ya, max stabil. Metabolis ini suplemen penambah makanan, Pak. Jadi makanan yang kita kasih ini ditambahkan daya serapnya biar lebih maksimal. Dan metabolisme tubuh dia terjaga. Kan baru dorong ekor, Pak, ini. Mudah-mudahan cepat dorong ekor, cepat ke lapangan biar anak-anak semangat lagi. Betul, Pak. Biar coba burung saya di rumah juga, Pak. Yang make metabolis ini yang baru beres mabung, Pak. Beres mabung terus biasanya cocok di kenari ijo, murai juga dalam kondisi cuaca yang tidak menentu atau perjalanan jauh. Ini harus make metabolis. Umpama nih kita mau lomba kemana, Pak, kasih aja di air minumnya. Banyak ini, Pak, yang nanya. Ini untuk semua jenis burung ya, Pak? Untuk semua jenis burung. Tidak murai melulu gitu. Iya, betul. Nah, kan banyak yang nanya nih, Om Bro, semua banyak yang nanya gimana kondisi Hitler sekarang. Nah, kita lihat nih, saya juga kangen hari ini habis Jumatan, habis sholat Jumatan. Kita lihat Hitler nih, Hitlernya ekornya brondol, udah turun semua, tinggal gimana dorong ekornya. Ganteng toh, Pak, lihat mukanya. Gagah, Pak. Paruhnya, kakinya, Hitler kan iya. Hitler ganteng nih, Pak. Paling posisi kayak gini 1-2 bulan lah, Pak, udah mentok lah ekornya. Ekornya udah mentok, udah dorong, udah enak nih, udah siap lagi. Bulu-bulunya biar bulu ekor akan tetap stabil, Pak, di apa misalkan panjangnya tetap sama. Kalau murai bertambahnya usia pasti ekor makin tambah panjang, Pak. Ini Hitler kan baru 2 kali mabung, usianya baru 1,5 tahun. Ya. Makin kesini pasti ekor makin panjang. Badan makin gede. Oh, iya, itulah murai batu, Pak. Iya, seperti kita aja anak kecil itu lama-lama kan gede-gede udah tua, Pak. Matanya ya, Pak. Iya. Lihat nih. Cara duduknya liatin, Pak, kayak anis merah. Hilang tuh. Om Bro, ini sekarang kita lagi lihat Hitler. Om Bro yang kemarin banyak bertanya tentang kabar Hitler, inilah Hitler kondisinya sekarang. Ekornya sudah rontok semua, tinggal kita nunggu ekornya ini tumbuh lagi, Pak Iwan, ya. Ya, Pak. Makanya kita kasih suplemen supaya dia ekor sama performanya tetap terjaga walaupun tidak kejemur. Ya wes, Pak Iwan, kalau gitu kita jalan-jalan. Siapa? Hari ini Jumat berkah pokoknya. Oke, siapa?